Hai, what's up guys? Tiba pula jadi Cairo Amir. Okay, kali ni Sofia nak bawa pergi mana ni? Saya nak bawa korang teman saya pergi membeli belah untuk membuat air Cairo Amir. Banyaknya buah-buah yang saya beli. Ya, sebab saya nak buat fruit tea drinks. Ini memang senang untuk korang buat masa hari raya. Kalau nak buat open house pun senang. Senang nak top up, senang nak bancuh. Confirm korang kena top up air ni bergelen-gelen. Dan benda yang terpaling korang perlukan adalah Igloo Spot 2 Gallon bersamaan dengan 7.6 liter memudahkan lagi kerja pengisian semula air yang bakal korang buat nanti. Okey dah, jom kita start dengan bahan yang pertama. Korang perlukan uncang teh untuk direndamkan dalam air panas selama beberapa minit. Kemudian gula secukup rasa. Kalau korang suka manis, lebihkan. Kalau tak, kurangkan. Seterusnya, potong buah-buahan yang kita beli tadi mengikut cita rasa bentuk yang korang suka, sama ada dadu ataupun besar-besar macam saya buat ni. Masukkan ais dan air teh yang dibancuh tadi dan sekiranya rasa pekat, korang boleh tambah air kosong sebab ais yang kita masukkan ke dalam Igloo Spot 2 Gallon akan kekal sejuk sehingga beberapa jam menjadikan air bancuhan korang tadi tidak akan cair. Setelah masukkan buah-buahan yang kita potong, masukkan lychee dalam tin dan airnya serta perahan limau kasturi. Dah pun siap. Dapatkan Igloo Spot 2 Gallon dengan harga RM99 daripada RM279 hanya di gooutdoor.com.my. Okey, selamat mencuba. Bye!